Jumpa kembali di channel Master Farm Lamongan. Kali ini kita akan membahas doping ayam, cara penggunaannya, lalu apakah doping itu penting atau tidak. Pokoknya kita bahas lengkap bosku masalah doping ini. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasi lonceng. Membahas sangat penting bosku, dan jangan sampai ketinggalan di channel Master Farm. Bagaimana cara menggunakan doping? Lalu, apakah doping itu penting untuk ayam aduan? Begini bosku, doping ini adalah salah satu pemacu atau pendongkrak tenaga dari ayam. Jadi jawabannya apa? Jawabannya doping ini sangat penting bosku. Jangan dikira di kontes atau dalam pro, apalagi dengan menggunakan taruhan uang, seseorang itu pasti kebanyakan menggunakan doping bosku. Mengapa demikian? Karena doping ini momen terbaik ayam itu kan saat dia berlaga bosku. Percuma Anda merawatnya dan lain sebagainya lah, menggunakan vitamin dan sebagainya, tanpa doping. Doping itu adalah final, istilahnya itu terakhirnya, pendongkrak staminanya di luar batas kemampuan ayam itu gitu loh. Dan momen terbaiknya adalah saat dia bertempur bosku, saat dia dalam pertandingan. Jadi pastikan Anda menggunakan doping, itu penting sekali bosku. Bahkan di Thailand itu dopingnya banyak sekali bosku, penggunaannya banyak sekali. Itu ada kapsul dan ada itu juga. Dan bayangkan di Thailand itu sampai berapa air itu, bahkan hampir 1 jam ayam itu gak capek-capek bosku. Karena ya selain perawatan yang bagus, latihannya bagus, dia juga dari doping tersebut gitu loh. Jadi tenaganya itu ekstra. Dan doping juga ada yang murah, ada yang mahal bosku, tergantung dari kebutuhan atau kemampuan aja, gak perlu dipaksa. Nah, penggunaan doping ini bagaimana? Doping ini, kalau saya pribadi bosku, setelah di lokasi itu saya kasih sedikit. Nah, setelah kita mau mandiin ayam tersebut, itu dikasih doping lagi bosku, 1 pipet atau beberapa tetes gitu. Nah, untuk penggunaan doping kedua itu lebih penting lagi bosku, maksudnya di airan kedua, di airan kedua dan seterusnya itu masih dikasih bosku doping tersebut. Mengapa demikian? Pengalaman saya pernah lupa bosku, di airan kedua tidak saya kasih doping dan saya kalah hanya 3 poin bosku selisihnya. Fatal, kesalahan yang sangat fatal, saya sampai lupa. Padahal airan pertama itu luar biasa pukulannya, poin kan. Lalu masuk final, itu poinnya selisih 3, kalah 3 pukulan bosku, bayangkan. Saya benar-benar lupa. Lalu doping alami juga banyak bosku, misal makanan yang mengandung asam amino atau amino. Amino adalah makanan yang sumber energinya itu tinggi dan rendah lemak. Itu banyak sekali, seperti buah-buahan bosku, buah pisang itu juga termasuk bisa dibuat doping juga itu, buah pisang itu. Karena kebanyakan orang-orang fitness itu makan 2 buah pisang baru dia melakukan latihan.
Jadi penggunaan doping ini sangat penting untuk ayam. Doping membuat ayam agresif. Doping membuat ayam tahan pukul, bosku, tahan sakit. Pokoknya doping ini, ayam itu seperti gimana ya, bosku, ya? Brutal lah, nggak mengenal lelah. Karena doping sendiri kan diciptakan untuk membuat ayam itu apa namanya, melakukan atau membuat performanya itu di luar batas kemampuannya gitu loh. Dan momen terbaik itu kan saat pertandingan. Jadi pastikan Anda menggunakan doping, bosku. Jangan sampai Anda tidak menggunakan doping. Mungkin itu, bosku, yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.